Seorang pembantu am sekolah mengaku tidak bersalah terhadap dua tuduhan mengabai dan meninggalkan tiga anak kandungnya tanpa jagaan selama 4 bulan tahun lalu. Tertuduh Masa Nizah Roslan, 40 tahun, membuat pengakuan itu sejurus kertas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Nariman Badrudin. Mengikut pertuduhan, Masa Nizah didakwa meninggalkan tiga anak kandungnya masing-masing berusia 11, 8 dan 6 tahun tanpa sebarang penjagaan yang mungkin boleh menyebabkan mereka mengalami kecederaan fizikal dan emosi. Perbuatan itu dikatakan dilakukan di rumah di Taman Gadong Perdana antara 23 Mei 2021 hingga 25 September 2021. Tertuduh yang kini hamil 3 bulan didakwa di bawah Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Sambil kesalahan boleh dipenjara 10 tahun atau denda RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin. 12 September depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Difahamkan ketiga-tiga anak tertuduh kini di bawah jagaan ibu saudara bekas suaminya.